Izin Bapak Ibu sekalian, saya kira-kira ceramahnya diri apa duduk? Hah? Duduk ya. Alhamdulillah, makasih. Emang udah disiapin bangkunya ya? Baik. Kira-kira kalau udah ada Ustadz di sini mau dengerin ceramah apa enggak? Woi, jawabnya kurang kencang, mau dengerin ceramah apa enggak? Kurang keras, mau dengerin ceramah apa enggak? Bang, ehonya gedein dikit, Bang. Bang, eho, Bang. Ya. Halo, cik, cik, halo. Ya. Udah ya, kita mulai ya. Sekian lama. Woi, enggak ada yang nyanyi nih ya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Woi, ini enggak ada yang gimana-gimana gitu. Ya Allah. Bukankah engkau telah berjanji untuk jumpa di sini? Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ini gak kelihatan senyumnya ya Bu ya? Bu, nggak kelihatan senyumnya ya? Ya Allah, pakai masker semua ya Bu ya? Ya udah, kita mulai aja ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Sulam lagi makan ketoprak. Kurang kencang cakapnya Bu, ulangin lagi. Ada Bang Sulam lagi makan ketoprak. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam saya kompak, saya doain pulang dari sini bawa duit satu gepok. Aminnya ibu-ibu, bapak-bapaknya, orang ada suaranya. Berarti yang suka sama duit adalah laki-laki yang kencang dia, laki-laki. Masya Allah. Salam yang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam jengkol di semur. Yang makannya Ustadz Fauji. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Biar pada naik haji. Pengen naik haji apa ora? Pengen apa ora? Gampang, kalau pengen naik haji, saya punya amalannya. Mau gak amalan supaya bisa naik haji? Woi, mau apa ora? Mau apa ora? Nih, amalannya adalah baca surat Yasin. Baca apa? Surat Yasin. Surat Yasin yang bagaimana Bu? Yasin wal Quranil Hakim. Di mana aja ibu baca Yasin? Nonton TV baca, lagi ngerumpi baca, lagi di jalan mau nyebrang baca. Pas mau nyebrang ada mobil kijang mau lewat. Pas dia nyebrang baca Yasin, jeblos, tabrak tuh orang Bu. Masya Allah, kira-kira mati apa hidup masih orangnya? Mati apa hidup? Hidup Bu, dibawa ke rumah sakit, ditanya, ibu haji, ibu apa yang terasa sakit banget apa? Pak, jangan panggil saya ibu haji, saya belum berangkat haji.
Oh, orang yang nabraknya sebagai permintaan maaf bilang begini, oh, ibu belum berangkat haji. Kalau begitu, ibu besok saya daftarin dan besok berangkat haji barang saya. Alhamdulillah. Gara-gara apa dia berangkat haji? Apa? Kok orang kedengeran saya jawabannya nih? Gara-gara apa? Baca Yasin apa ketabrak mobil? Insya Allah. Ayo jawab. Salam saya yang ketiga mengandung rahmat keberkahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah. Wabi undang-undang dasar 1945 asasah. Wabi Pancasila falsafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus para tokoh masyarakat dari ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin. Ada ketua DKM-nya? Mana Bapak Haji ya? Pak Haji ya? Nah, kita doain Bapak Hajinya insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Aminnya kurang kencang. Aminnya kurang keras. Semoga Bapak Ketua DKM diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Bapak RT mungkin, ada Bapak RW mungkin, ada Bapak Lurah. Ada Pak Lurah ada? Mana Pak Lurah ada? Enggak ada. Bapak Camat apalagi? Enggak ada. Masya Allah. Yang saya hormati yaitu ketua panitia. Ini katanya remaja ketua panitianya ya Bu ya. Yaitu Ananda siapa Pak? Pak Haji tadi? Bakhtiar. Oh, Ananda Bakhtiar. Kita doakan dia juga insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Dan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini yang kagak disebutin satu persatu, insya Allah Allah berikan rahmat keberkahan kepada kita semuanya, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.